بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Tazkirah ringkas kita yang pertama pada pagi ini. Bertajuk empat syarat untuk menjadi insan yang beruntung. Empat syarat untuk menjadi insan yang beruntung untuk menjadi insan yang tidak rugi walaupun kita selalu dengar. tetapi karena mustahak dan pentingnya perkara ini. Ustaz rasa perlu diulang selalu. Sebab manusia selalu diharapkan oleh iblis. Manusia senantiasa diharapkan oleh syaitan agar lupa dengan ajaran Allah. Ajaran Allah adalah kebenaran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Al Asri. Semua manusia dalam kerugian kecuali mereka yang mempunyai empat syarat. Jadi dalam masa lebih kurang 15 minit atau 13 minit berikut ini, Ustaz akan sebut secara ringkas. Fokus. Harap mendapat perhatian semua. Sebagaimana pagi tadi Ustaz sebut, agama Islam yang hakiki untuk menjadi Muslim, Muslimat yang hakiki mesti memenuhi tiga syarat iman, Islam dan ihsan. Kepada semua jemaah, ustaz harapkan supaya dengar kuliah subuh pagi tadi. Lebih kurang 45 menit. Berbalik kepada tajuk pagi ini, empat syarat agar manusia Beruntung dunia dan akhirat. Berdasarkan surat Wal Asr, Bismillahirrahmanirrahim, Wal Asr demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ilallah amanu, kecuali mereka yang ada iman. Wa salihati dan mereka ikuti iman mereka dengan amal saleh. bil hak dan mereka berpesan-pesan dengan kebenaran, yakni dakwah. Ilmu yang mereka miliki. Lalu mereka amalkan secara pribadi tidak cukup untuk jadi insan yang beruntung. Mereka mesti share berpesan-pesan dengan kebenaran. Sampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itu dia kebenaran. Dan bila kita sampaikan kebenaran, banyak orang suka dan banyak pula orang yang benci. Di situ perlu kepada syarat yang keempat, watawa sabi sabri, berpesan dengan penuh kesabaran. Sebagaimana Ustaz sebut pagi tadi makna iman. Kata ulama tafsir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan masa. Ini memberi isyarat bahawa masa itu sangat mustahak untuk kita jaga. Orang yang suka buang masa itu sifat orang yang tidak baik. time management kita perlu urus masa kita apalagi kita yang sudah lansia 50 60 70 ke atas orang yang sudah lanjut usia atau warga mas masa mereka betul-betul mas Jangan disia-siakan. Semua kita akan mati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna malamal bil Semuanya amal yang paling menentukan nasibmu setelah mati adalah amal penamat. Bagaimana keadaan kita mati? Sudah atau belum memiliki empat syarat ini? Kalau telah memiliki empat syarat ini, sebagaimana kita sebutkan sebentar lagi, dia akan beruntung, dia akan dapat nikmat syurga, dan dia akan dapat nikmat kubur. Tapi bila keempat-empat ini dia tidak miliki, lalu mati, walaupun ada iman. Walaupun ada amal saleh, tapi dia tidak berusaha untuk menyampaikan kebenaran pada orang lain. Dia masih rugi, atau dia berdakwah menyampaikan orang lain, tapi bila orang tegur, lalu dia marah, tidak sabar juga masih rugi. Sebabnya, jadikan kerja dakwah ini hobi kerja yang menggembirakan ustaz berusaha untuk memiliki keempat-empat sifat ini berusaha itu sebabnya selain memiliki iman alhamdulillah beramal sesuai dengan apa yang kita imani sampaikan kebenaran ayat Quran hadis nabi orang suka tak suka urusan mereka tapi kita mau kita ini bebas dari kerugian itu sebabnya kita perlu sabar walaupun orang tuduh bermacam-macam tuduhan Kita buat dan ikuti baru-baru ini perkampungan sunnah. Ada kelompok-kelompok tertentu mengatakan itu perkampungan sesat. min dalik. Itu antara lain cabaran. Jangan sampai berhenti menyampaikan kebenaran. Oke, okay, berbalik kepada empat perkara tadi. Setelah Allah bersumpah dengan demi masa, menunjukkan masa itu sangat penting untuk kita jaga. Jangan disia-siakan. Islam menyuruh agar kita jaga masa melebihi daripada orang-orang kafir jaga masa. Sebagai contoh kalau orang barat mengatakan don't wait tomorrow what you can do today. Jangan tunggu esok apa yang kamu boleh buat hari ini. Oke, okay. kita kata itu bagus. Islam lagi bagus. Coba dengar kata-kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Iza ta falatan taziril masa. Jika kamu sedang berpagi-pagi, jangan tunggu petang. Wa iza amsaita falatan taziril sabah. Bila kamu sedang berpetang-petang, jangan tunggu pagi. Islam lagi hebat. Walaupun dalam realiti, umat Islamlah yang tak pandai gunakan masa. Umat Islamlah yang suka buang masa. Mudah-mudahan, bapak-bapak dan ibu-ibu, khasnya para lansia, kita tidak termasuk golongan itu. Kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Al-Bayan, kegunaan sumpah dalam Al-Quran ada dua. Pertama, menunjukkan perkara yang dijadikan bahan sumpah itu penting. Dan yang kedua, ada perkara penting yang Allah ingin sampaikan sesudah bersumpah. Nah, dalam hal ini bahan yang Allah jadikan sebagai bahan sumpah itu adalah penting seperti umpamanya walquranil hakim demi Al-Qur'an yang paling mulia. Kalau gunakan demi Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim demi Al Qur'an maknanya Qur'an itu penting wal Asri demi masa maknanya masa itu penting kemudian ayat berikutnya adalah perkara penting setelah bersumpah sebagaimana biasanya manusia Manusia tidak bersumpah kalau yang ingin disampaikannya perkara-perkara yang tidak penting. Tapi untuk meyakinkan lawan bicara, biasanya kita sumpah dulu. Demi Allah. Saya tidak cakap perkara itu. Demi Allah. Saya tidak fitnah Allah. Nah, nah dalam hal ini apa dia perkara penting itu? Innal Sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Berapa banyak orang yang baca surat al asri, tapi tidak dapat ambil pengajaran betapa pentingnya statement itu. Ini statement daripada Allah. Sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian, kecuali manusia yang tidak rugi bila ada empat syarat. Illa amanu. Mereka yang ada iman. Alhamdulillah. Lihat tuh amanu. Iman dulu. Ini memberi isyarat. Perkara paling penting yang perlu dimiliki oleh manusia, iman dulu. Kalau ingin bahagia dunia dan akhirat tersebabnya sebagaimana Ustaz sebutkan pagi tadi dan juga sebelumnya di perkampungan sunnah perlis pembelajaran Islam di Nusantara tidak ikut urutan tertib ajaran Nabi Muhammad saw salat ia bermulat pada tahun 13 kerasulan Sempena Isra' Mi'raj. Puasa zakat adi. Kemudian, kemudian, kemudiannya. Ketika Nabi di Madinah. Apa Nabi buat 12 tahun pertama? Belum ada salat puasa zakat adi. 12 tahun pertama. Tanamkan akidah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Itu sebabnya rukun Islam yang pertama. Dua kalimah syahadat. Bukan salat. Salat yang kedua. Sebagaimana Ustaz jelaskan pagi tadi, ciri-ciri orang yang bertakwa disebut oleh Allah pada ayat yang ketiga dari surat Al-Baqarah, "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Iman dulu terhadap yang gaib, baru diikuti wa yuqimuna salah. Iman dulu. Kalau ingin bebas dari kerugian, mantapkan iman. Kita dah sebut pagi tadi. Ada berapa rukun iman? Kata ulama tafsir, iman mesti ada ilmu. Sebab, iman tidak boleh agak-agak, mesti ada ilmu, dan ilmu yang menopang keimanan ada tiga yang paling utama. Pertama sekali makrifatullah. Kenal Allah, ada ilmu tentang Allah. Yang kedua makrifatun nabi, ada ilmu tentang nabi. Dan yang ketiga makrifatud dinil islami. Ilmu tentang selok belok agama Islam. Oleh sebab itu walaupun anda seorang profesor, doktor, master dalam bidang masing-masing. Kalau Anda tidak mantap iman, ilmu tersebut tidak banyak faedah untuk akhirat. Soalan mukarwanakir dalam kubur semua kita tahu, man buka, macam mana anda jawab kalau tak kenal Allah. Waman Nabi Yuka, macam mana anda jawab bila tak kenal Nabi? Wama Dinuka, apa agamamu? Macam mana anda jawab bila tidak tahu selok belok agama Islam? Bagus orang yang punya profesor dalam bidang-bidang tertentu. Dalam matematik, dalam geografi, dalam ilmu hayat, dalam ilmu bumi, dan segala-galanya antropologi bagus. Tapi kalau tidak ada iman di dada, tidak banyak faedahnya untuk akhirat. Soalan man rabbuka tidak boleh dijawab dengan antropologi. Waman man nabiyuka tidak boleh dijawab dengan astrologi. Psikologi. iman. Lalu iman tidak memadai kalau hanya sekedar iman, dia mesti diikuti dengan amal saleh. Wa amilu salihat. Apa saja yang Allah suruh buat? Apa saja yang nabi suruh buat? Apa saja yang Allah dan nabi larang jauhi? Itu maknanya amal saleh. Walaupun ada iman dan amal saleh, masih belum cukup lagi sebab ayat tidak berhenti di situ. Ada dua lagi pesan-pesan dengan kebenaran, yaitu dakwah. Sampaikan pada orang lain. Itu sebabnya kaedah dalam ilmu dakwah asli nafsak perbaiki diri Anda kemudian perbaikilah orang lain. Ayat ini memberi isyarat kata ulama tafsir. Dakwah itu jatuhnya pada third step. Langkah yang ketiga, wa bil Tapi langkah yang pertama ada iman dulu, ada ilmu dulu, terutama tiga jenis ilmu tadi. Kenal Allah, kenal Rasul, kenal selok-belok agama. Kenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Selain Al-Asma'ul Husna, kenal Allah. Belajar tafsir Al-Quran. Semua Ustaz dah tulis. Ahli sunnah wal jamaah punya pandangan mengenal Allah yang paling tepat. Ada dua Asma'ul Husna dan belajar tafsir. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Kenal Nabi, belajar hadis-hadisnya, sirah Nabi, sejarah hidup Nabi. Dan selok belok agama, Fikah, akhlak, ini dan itu. Itu selok belok agama. Nah, mengapa dakwah letaknya pada step yang ketiga, langkah yang ketiga, ini memberi isyarat. Tidak berdakwah mesti ada ilmu dulu, mesti ada iman dulu, terutama tiga jenis ilmu tadi. Dan ilmu-ilmu tersebut mesti dilaksanakan secara pribadi. Itu maksud wa amilul salihati. Baru berdakwah. Kalau hanya ada ilmu tidak diamalkan, dakwanya tak berkesan. Salah-salah mendapat cemohan. Alah, suruh ini dan itu. Dia sendiri begitu-begitu. Keluarganya sendiri begitu-begitu. Cuma bila dah melangkah ke step yang ketiga, berdakwah. Orang suka banyak dan orang benci juga banyak. Kita akan dapat bermacam-macam tohmahan, fitnahan, gelaran yang bukan-bukan. Sabar. Sabar menghadapi itu semua. Mudah-mudahan ceramah ringkas seperti ini ada manfaat. Sila kepada saudara Mara, ma kepada kawan-kawan. Supaya mereka juga faham sebagaimana kita fahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.